Dan ini Malik. Malik Baharum. Macam Misha, tapi Malik bukan anak dara. Anak teruna. Dalam usia macam ni, Malik tak ada apa-apa. Tapi Malik memiliki dua perkara yang Misha tiada. Masalah dan hutang. Halo! Who's this speaking? Siapa sana? Cari siapa? Mana ada orang Malik nama? Belakang saya punya nama Raju anak lelaki Ratnam. Belakang saya tak ada kenal itu Malik. Maybe itu Malik ada kenal sama saya. Saya banyak famous. Belakang apa asal saya mau pinjam itu Alung punya duit. Belakang saya banyak duit. Belakang saya sakit. Belakang apa cerita? Ha, letak tahu takut. Ha, teka-teki. Siput babi bertelur ke beranak? Apa jawapan dia? Bertelur dan beranak. Siput bertelur, babi beranak. Ha? Apalah. Kecoh. Siapa? Halo, Cik Kia. Cik Kia. Rasanya sebulan je saya belum bayar. Dah 4 bulan ke? Alah, baru 4 bulan. Tak apalah, nak duit pada apa, nanti saya bayarlah. Aku nak cekau duit ni. Bos, bahan-bahan telah pun kita sediakan ya, bos. Kuali, puyuk belanga, semua dah sedia. Tinggal nak masak aje, bos. Kau macam chef dah. Kau terus menghayati, bagus. Aku suka. Macam mana masak? Kau tahu? Tengok rambut lah, bos. Nanti, bos. Bukannya susah nak masak, bos. Ha. Sebab ni kita dah ada resepi dia, bos. Ha, baiklah. Alamak, bos. Resepi ni dia tulis bahan-bahan aja, bos. Dia tak tulis pula cara-cara nak masak, cara-cara nak potong, cara-cara nak makan pun tak ajar. Eh, mustahil. Orang kalau beli kereta ke peti ais TV baru, mesti ada buku manual, buku panduan. Oh, itu bahan-bahan ni. Kat belakang mungkin. Hari tu Misha dia cakap, mak dia je yang tahu macam mana nak masak resepi rendang. Misha tak tahu masak ke? Misha tahu jual je. Yang masak semua mak dia. Aku rasa kita culik tuan punya resepi ni. Mak si Misha tu lagi senang tak payah ni semua resepi-resepi ni semua. Cancel. Betul, bos. Bos culik mak dia, yes. Saya culik Misha. Aduh, manalah si mangkuk Sani ni. Tak boleh harap. Dah berapa lama dah baru satu benda kecil macam tu pun susah sangat. Apa tu bendanya? Baik aku upah siapa-siapa. Bos! Dah jumpa, bos. Dah jumpa. Senang sangat, bos. Nak culik makcik ni, bos. Semudah ABC. Lagi susah baca ABC, bos. Daripada culik makcik ni. Sekarang baik makcik cakap betul-betul. Makcik ni mak bedah mak si Misha kan? Tak, makcik ni mak senang, mak si Nina. Eh, ni apa ni? Ni mak, makcik senang, mak si Nina. Kau tengok, Nina pakai singlet, Transformers. Apa benda ni? Betul ke? Macam serupa je mukanya. Aduh, apalah si Sani ni. Menyesal betul aku ternak dia. Adakah makcik mana dia bawa? Ini kan kejap lagi makcik mana dia bawa, aku pun tak tahulah. Bos, inilah dia orang yang kita cari-cari selama ni, bos. Ha, kali ni memang tak salah. Saya dah tanya banyak kali dengan dia, bos. Dan dia pun dah buat pengakuan berani, bos. Gunakanlah dia tanpa was-was. Bagus. Harap-harap kali ni yang betul lah, ya? Makcik, makcik ni mak bedah kan? Makcik ni bukan mak bedah. Tapi makcik ni mak si bedah. Mak, bukan makcik bedah lah ni. Mak si bedah? Bukan. Ini bukan makcik bedah. Ini bukan mak bedah. Ini mak si bedah. Bos. Inilah rumahnya mak Misha. Kau pasti? Pasti, bos. Ini adalah keputusan mutamat. Tak ada talian hayat. Bos. Yang itu
mak kepada Misha. Oh, inilah dia. Ni betul mak beda, eh? Bukan mak si beda. Bukan. Bukan si beda pun. Bukan mak si Lina pun bukan. Apa lagi? Kau dah siapkan alat-alat nak colik dia tu? Ada, bos. Kali ni peralatan kita semakin dahsyat. Dan semakin canggih. Tangtu aku cukup percaya dengan kau. Panas pun ada, bos. Bagus. Cepat, cepat. Ini dia. Kau lah orang harapan aku. Mana ni keris ni? Mana pistol? Ni kain pelekat buat apa? Kain pelekat lah, bos. Kita kan nak sokok dia. Pakai kain pelekat lah. Kita boleh buat lari dia. Eh, orang kalau nak serkup, dia pakai serkup aja. Dah, kalau kau bagus sangat kau nak serkup, kau pergi serkup. Kau serkup sekarang. Ini lebih afdal. Buat semayang pun boleh. Apalah, bos ni. Saya pergi dulu, bos. Cepat. Betul kan mak beda ataupun mak si beda? Akulah beda. Ya Allah, tolong. Lebih baik makcik diam sebelum saya menjerit minta orang tolong pukul makcik. Yalah. Aku diam. Bos, saya dah sekup dia. Sekarang saya angkat dia, bos. Cepat. Boleh? Boleh ke? Macam mana kau angkat? Tak larat lah, bos. Lebih muatan. Memanglah tak larat. Ini lagi besar pada kau. Apa susah sangat? Macam ni jaga angkat. Cik. Apa? Tolong jalan kat depan. Jalan ke mana? Jalan depan. Jalan sikit.